3, 2, 1, action. Oke, jadi kita bakal nge-explore sekolah yang kemarin Mila bilang itu seram. Gimana? Jadi gimana, Mil? Jadi waktu itu gue kan habis pulang les. Terus gue ngambil buku tuh. Bentar, gue kesana deh. Iya, yeah, boleh. Terus gue ambil buku di kelas gue tuh di ujung situ tuh, lihat deh. Ih, gelap banget. Nah, terus abis itu gue selesai ngambil buku, gue nelfon si Ojan kan yang anjan. Eh, tunggu bentar, sumpah. Kenapa deh? Kenapa? Gua ngeliat orang di situ, gua enggak bohong. Gua ngeliat orang. Enggak ada. Mendingan kita samperin aja ke sana. Bentar. Tapi enggak ada apa-apa. Jangan gitu dah, udah malam loh, enggak lucu kalau main-main. Gua ngapain lucu, tapi serius ada orang di situ. Ayo kita samperin aja. Orang ada apa-apa juga, gue aja enggak ngeliat apa-apa kok dari tadi. Ya kan lu ngadep situ, gua ngadep belakang. Rasa sama apa sumpah? Tunggu. Gua merinding deh. Aduh, ampun dah. Coba ya, kita lihat di situ aja dulu. Jangan gitu dong. Gue beneran takut, gue enggak bohong. Jangan. Ayo bareng-bareng kita bareng-bareng. Kita jangan jalan sendiri. Enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Lo enggak percaya banget. Halu ya lo. Enggak ada apa-apa dah. Halu doang. Ini udah malam, udah jam berapa nih? Iya, sumpah. Tapi gue beneran ya udah, mau lanjutin explore. Yaudah, kita ke tempat lain. Mau kemana? Gue ikut aja sih sebenarnya. Kata gue, mending kita nge-explore atas aja sih. Ke atas? Atau ke kelas gue? Gue sih lebih... Gara-gara gue takut ada yang di sana tadi, gue pengennya ke atas dulu sih. Tapi bukan lebih seram ke atas. Larinya banget susah. Serius? Gue takut. Sumpah gue takut. Oke, kita kan mau lihat tangga mana? Sini atau sana? Sini lah, gila. Gue gak mau jauh-jauh, please. Oke, ya. Aduh, nyamuk, sorry. Ayo. Gas. Iya. Gas. Gue takut deh, tadi kayaknya tikus lewat deh. Iya, tikus sama cicak sih tadi. Gue boleh gak di... Oke, ya. Gue pengen di depan. Gue takut. Aja. Sorry. Gue mau jadi cicak. Suara apa? Suaranya rame sih. Sumpah, ini buruk banget, parah. Kita mau stop di sini atau ide yang lebih buruk aja deh. Sumpah, ini bukan ide yang lebih bagus. Enggak apa-apa. Ada yang mau jalan ke sana? Gue sih bikin deh kayaknya. Gue bilang sekolah gue enggak serem tapi enggak gini juga. Oke. Ke kiri aja, yang lebih terangan dikit. Apa tuh? Ke kiri ya? Iya, kita ke kiri aja. Oke. Jalan-jalan. Suara apa ya? Jalan. Oke. Kenapa koridor sekolah lu gelap sebelah deh, Mil? Gue juga gak ngerti kenapa bisa segelap ini. Lampunya kayak kanan kiri gak jelas gitu deh. Iya deh. Gue jarang banget soalnya kalau sekolah malam-malam gitu loh. Ada yang mati, gue. Ada yang nyala. Ada yang... Siap-siap aja jarang masuk. Gimana? Bahkan lantai 3 mati semua, aneh banget. Ini lantai 4 dong kan? Bro. Lantai 4 bahkan nyala terang. Karena gue ngerasa ini sekolah gue ya aman-aman aja gak sih? Ya karena kan siap-siap. Auranya enak banget. Emang. Apaan tuh, men? Apaan tuh? Lucu, sumpah baik tadi itu. Kenapa, emang? Gua jalan. Enggak denger. Gua enggak denger. Jalan. Di mana? Di mana? Dari mana? Apaan sih? Kebuka sendiri. Bentar gua pengen lihat. Gua pengen lihat. Jangan. Bro, harus tahu. Tadi itu tripod kita kan. Kita tadi di situ kan. Gua 100% yakin. Dan kita juga taruh tas di situ kan? Iya. Tutup. Kita nggak bawa yang lain, kita nggak bawa yang lain sini, sumpah. Pintu kita aduh. Nggak bisa dikatakan, nggak bisa dikatakan. Mau ke atas lagi, apa kita lagi. Cek ke ruangan kita tadi? Gila aja sih ke atas lagi, lihat dong. Atas lagi, lihat dong. Lihat dong, gelap banget ya. Lihatin aja lantai atas. Bahkan di bawah aja udah menyeramkan, apa di atas, men? Ini, gua vlog buat nyari yang beginian kan. Ada baiknya kalau kita nge-explore yang gelap situ. Gimana? Ya sih, biar sekalian aja kita cari tahu emang ya benar enggak tempat ini. Kita udah malam begini enggak dapat apa-apa. Ya ini udah jam segini gitu. Yaudah, ayo. Tapi janji ya, jangan ninggalin lagi. Oke. Jangan. Ayo. Kalau jangan di lama. Lanjut. Tuh, sedih gue banget. Jalannya ingat. Jangan panik. Kalau gue yang panik. Enggak gitu loh, maksud gue meskipun ini rame, tapi kenapa masih serem? Ini rasanya serem banget. Alih-alih aja mau berapa? Tapi tetep aja kayak mencukup. Emang gua. Jangan. Sumpah. Hah? Ada apaan?
gua gak mau lanjut deh kayaknya. Kenapa, Ra? Cuma itu ada orang. Ada apa? Hah? Ada apaan? Apaan sih? Gua gak liat apa-apa. Ada orang. Bentar, tunggu, gua pengen nge-zoom ya? Gak ada apa-apa. Terus gua pengen nge-zoom doang, gak ada apa-apa, kan? Sih orang gak ada apa-apa. Ya, kok. Hah? Itu. Apa sih? Gak ada apa-apa, Ra. Coba lihat lagi dari kamera. Enggak ada apa-apa. Nanti kita lihat aja ya. Ini kita lihat ya. Gua enggak. Tapi mau balik. Udah, balik. Iya. Rara udah, gue yakin dia udah lemas. Gue yakin Rara lemas banget. Tapi tadi gue ngeliat apa sih? Iya, aku juga ngeliat. Tapi ngeliat kayak bayangan itu berdiri jelas loh di situ. Itu lampunya di bawah. Dia tunggu. Ya, berarti yang ngeliat lu doang berdua. Berdua doang. Iya. Gue bahkan nggak ngeliat. Iya. Kan tadi gue sama Mila yang di depan. Tapi kita berdua. Ntar ya, tempat terang dulu ya. Bro. Oke guys, kita bakal ke bawah lagi karena satu orang dari tim kita gak kuat. Lanjut. Apa? Itu dia. Mencegah dari hal yang... Kenapa, Cak? Cak, turun. Let's go. Lemas ya. Tangan lagi. Mil, kenapa kita gak ke kelas yang lu bilang seram itu? Ayo, udah ke kelas lu. Ayo, lu udah gak takut kan? Kenapa gak dari tadi aja, pakai harus ke atas. Pakai kita harus ke atas. Aduh, gue mulai capek nih, mulai panas banget. Eh, jangan di belakang guys. Oh iya. Ayo dong, ikutin gue dong, cepet dong. Cuma ini harus ke kontrol. Hah? Tuh, tunggu. Tuh, gue kayak ngeliat sesuatu. Ojan. Cuy, enggak, gue pengen ngerekam doang, serius. Rekam. Dia enggak berhenti, lari. Masuk kelas. Enggak tahu mana aja. Masuk. Buruan. Seru ya? Seru gak sih? Gue gak ngira bakal kayak gini ya. Kalau tau gitu, gue nyerah dari awal. Percaya sama gue itu main-main doang, janitor. Tapi buat apa coba, aduh. Lu kalau takut gituan sih? Sumpah lo gak takut ya, gue sampe. Gue ngerasa deg-degan banget lo, parah. Kayak gue gak pernah dikejar kayak gitu soalnya sebelumnya. Kita gak tahu itu kita itu dikejar sama orang atau sama bukan orang. Jadi lo masih parno banget. Mendingan lu yang pegang kamera gua. Iya. Gua pengen depan kamera juga. Lu dapat kipas dari mana? Tadi gua nemu di dalam kelas. Oh. Jangan goyang. Mila, terlalu jangan main asal ngambil dulu. Kali aja punya. Gua enggak mau di belakang. Iya, Mila, duluan aja. Iya, makanya duluan depan. Ini gua kamera main depan, ya Allah. Bismillah. Masa lu? Tadi lu ngeliat orang yang pertama kali gimana? Situ depan. Di sana. Tuh kan? Di mana kan? Enggak ada apa-apa. Tuh. Enggak ada. Cuman gua doang tadi. Sabar dong lu buru-buru banget. Ampun dah. Sabar dah, tuh udah. Adrenalin gua terpacu, cuy. Ayo. Terpacu karena lo dikejar sama orang. Oh, bukan orang malah. Enggak tahu dia orang apa bukan. Enggak tahu ya. Lu di mana? Lu lihat. Sini. Di toilet sih, Kira. Coba lihat. Boleh gua kesana? Serius, Dav. Dav. Udah, Dav. Sendirian tadi bilang. Apa? Lihat dong. Dan? Apa sih? Tadi lihat apa? Jangan gitu, udah sini. Ya, sini aja, Dav. Dav. Lari. Gue gak tau itu apa.
kenapa kita nggak tolong dia? Kok nggak doang nggak? Ayo, 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 kita masuk, kita datang bareng-bareng, kita pulang sendiri-sendiri. Ayo, katus, bentar, ayo, ayo, ayo. Ojan sadar sendiri kayak gitu. Daf. Lu kenapa, Daf? Samperin, jangan kayak gitu. Kita samperin. Daf, lu kenapa? Enggak, ayo. Itu teman kita. Daf, Dafa. Lu kenapa, Daf? Dafa. Daf. Lu kenapa? Lu enggak apa-apa? Ayo, duduk dulu, Gi, duduk dulu di situ. Duduk, sini, dah. Udah lah, ini aja gue udah gak kuat lagi, sumpah. Gue di atas ya, sorry. Gak usah deh, gue gak usah duduk kalau gitu. Terlalu banyak yang terjadi dalam sehari, kayak handphone gue gak ngerti kenapa ini jadi kayak gini. Itu... Gue pikir... Tadi, Dava kenapa ya? Sampai sekarang kayak gitu, Dio. Dava. Kenapa, Dava? Gak apa-apa. Dava. Mending kita jangan lama-lama di sini, istirahatnya mending kita langsung cepet balik. Udah jam berapa sih ini? Udah malam banget, soalnya. Kamu beli aja. Gue yang senangan, ambil kasih biasa sih. Gila. Gue yang beli aja. Iya, di luar panas. Kalau yang beres. Mila, tolong dong, pegangin dulu. Tapi yang semuanya. Mau beres-beres, Mila. Iya. Itu bantuin nonjen beres-beres. Itu deh, nanti kan lo pegang kamera. Itu si Rafa gimana tuh, coba ngomong deh. Gue takut deh. Kasih minum. Dah, lu nggak bawa apa-apa? Ayo. Gak malam juga. Udah buruk deh. Buruk banget. Kali jam tinggi deh. Dah, lu kenapa dah?